Dikarenakan video sebelumnya tembus 500 like dalam waktu 1 hari, ini kita langsung random kira-kira siapa yang beruntung mendapatkan diamond gratis dari saya. Nah ini kita langsung scroll ke bawah ya, dan langsung saja tempelkan link video sebelumnya yang tembus 500 like dalam waktu 1 hari. Nah ini video saya cepat sekali ya, tembus 500 like, mantap. Semoga saja untuk 100.000 subscriber juga cepat tembus di bulan ini, amin ya. Nah ini kita langsung saja tempelkan link video sebelumnya. Nah ini sudah saya tempelkan, ini kita langsung kumpulkan komentar. Kira-kira ada berapa komentar ini ya, langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata ada berapa komentar itu ya. Ternyata ada 500 lebih itu ya, 590 komentar. Nah itu mantap sekali ya, ini kita langsung saja random bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira siapa yang beruntung mendapatkan diamond gratis dari saya, dan ternyata yang beruntung adalah Vano Cahaya itu ya. Komentar lengkap dengan ID Free Fire-nya. Nah, bagi kalian yang belum beruntung, itu silahkan kalian bisa komentarkan ID Free Fire kalian sebanyak-banyaknya. Tembuskan video ini 500 like dalam waktu 1 hari, dan pastinya jangan lupa juga kalian subscribe channel ini. Nah, ini kita langsung top up-kan saja ya kepada Vano Cahaya. Dengan nick siapa ini ya? Untuk nick-nya itu adalah Vano Cahaya itu ya, sama. Nah, itu selamat kepada Vano Cahaya. Nah, bagi kalian yang belum beruntung, itu silahkan kalian bisa komentarkan ID Free Fire kalian sebanyak-banyaknya. Tembuskan video ini 500 like dalam waktu 1 hari, dan pastinya jangan lupa juga kalian subscribe channel ini agar cepat tembus 100.000 subscriber, oke? Oke sahabat video gaming, seperti biasanya kali ini saya akan berbagi diamond gratis kepada satu orang yang beruntung. Caranya itu sangat mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu 1 hari, komentarkan ID Free Fire kalian, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga kalian share video ini ke teman-teman kalian. Hello yo, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Did all of their lives, when everything's lost, they pick up their hearts and abandon to fate. Before it all starts, they suffer through harms to fight your dream. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang bocoran event Garena Free Fire terbaru. Nah sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, oke? Nah ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti akan memberitahukan beberapa bocoran event yang akan rilis di server Indonesia dan juga bocoran event dari server luar negeri. Nah ini tanpa berlama-lama lagi ya, ini kita langsung mulai dari bocoran yang pertama, yaitu ada bocoran Gold Royal terbaru. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini adalah bocoran Gold Royal terbaru yang akan hadir di server Indonesia. Kalau nggak salah untuk Gold Royal tersebut itu akan hadir di tanggal 23 besok ya, setelah maintenance Free Fire. Nah di tanggal 23 Maret 2022 itu akan ada maintenance Free Fire. Jadi nantinya untuk Gold Royal terbaru itu akan menjadi Gold Royal seperti ini. Nah ini saya juga sudah mempunyai untuk cuplikan video dari set bundlenya itu seperti ini. Nah ini kalian bisa lihat ya, untuk set bundle Gold Royalnya itu seperti ini ya. Kalian bisa lihat sendiri, memiliki kumis seperti itu, ada juga rambutnya seperti itu, terus ada juga untuk bajunya berwarna putih seperti ini, terus ada juga untuk celananya seperti ini, dan ada juga untuk sepatunya seperti itu ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk Gold Royal terbaru tersebut, itu akan hadir di server Indonesia itu sebentar lagi. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja.
Nah, ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran inkubator terbaru. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah bocoran inkubator terbaru, yaitu adalah inkubator set bundle selanjutnya. Nah, untuk inkubator set bundle selanjutnya itu seperti itu ya. Nah, itu saya ambil bocorannya dari GM server luar negeri. Dan ini saya juga sudah mempunyai untuk cuplikan video dari set bundle inkubator terbarunya. Itu seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah cuplikan video dari set bundle inkubator terbarunya seperti ini. Ada yang berwarna orange itu ada dua yang berefek api. Terus ada juga yang berwarna hijau atau bertemakan daun itu ada satu. Dan juga ada yang bertemakan aqua ya, atau air berwarna biru itu ada juga satu. Nah, itu sepertinya untuk yang paling murah, kalau nggak yang daun itu yang biru itu ya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk inkubator terbaru tersebut. Itu bisa dipakai untuk karakter laki-laki dan juga karakter perempuan. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya. Bisa jadi untuk bundle tersebut itu mungkin kalau di server Indonesia itu mungkin akan diriliskan di event yang berbeda ya, mungkin. Tetapi saya juga belum begitu tahu, jadi itu silahkan kalian bisa tunggu saja. Semoga cepat rilis di server Indonesia. Nah, ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran inkubator senjata selanjutnya. Nah, untuk inkubator senjata selanjutnya yaitu adalah inkubator parafal. Nah, ini saya juga sudah mempunyai untuk bocoran tampilan dari cuplikan video untuk senjata inkubator parafal terbarunya, yaitu seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah bocoran inkubator parafal selanjutnya. Ini adalah hadiah yang utama seperti ini, berwarna putih dan juga berefek burung phoenix ya, atau burung apa itu ya, pokoknya burung yang berapi-api seperti itu. Terus ada juga yang di bawahnya itu berwarna biru seperti ini, berefek listrik-listrik seperti itu. Terus ada juga yang berefek api seperti ini ya. Terus ada juga untuk yang paling murah itu berwarna hijau seperti ini. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk inkubator senjata tersebut. Itu semoga cepat rilis di server Indonesia. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah, ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran Evogan MP5 terbaru. Nah, ini saya sudah mempunyai untuk cuplikan video dari Evogan MP5 terbaru, yaitu adalah Evogan MP5 Golden Wings ini ya. Nah, ini bertemakan wings atau sayap seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri. Terus ada juga efek untuk level 4 nya seperti ini. Nah, ini efek untuk level 5 nya seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri, yaitu adalah efek kill atau bisa disebut juga efek eliminasi. Terus ini yang level 6 tampilannya itu seperti ini ya, sangat bagus sekali. Terus untuk yang level 7 nya itu seperti ini. Nah, ini adalah emote 2 jutanya itu ya, sangat mantap sekali. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk Evogan MP5 Golden Wings tersebut. Itu pastinya juga akan rilis di server Indonesia ya. Tetapi untuk rilisnya di bulan apa itu saya juga belum begitu tahu untuk tanggal pastinya. Nah, itu yang terpenting kalian bisa tunggu saja untuk Evogan MP5 tersebut. Semoga cepat rilis ya di server Indonesia. Nah, ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran Fadetwell terbaru. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah bocoran Fadetwell terbaru yang saya ambil bocorannya itu dari GM server luar negeri. Entah ini GM server luar negeri atau cuman editan itu saya juga belum begitu tahu. Tetapi ini saya dapat bocorannya itu dari orang luar negeri ya, kalau nggak salah lebih tepatnya itu dari orang di India. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya untuk Fadetwell terbarunya, yaitu adalah Fadetwell MAG FFWS itu ya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk MAG FFWS tersebut. Itu mungkin akan rilis di server Indonesia dan mungkin bisa jadi cuman editan.
Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk bocoran Fadedwell terbaru tersebut. Semoga cepat rilis di server Indonesia. Nah ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran One Pound Royal terbaru. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini adalah bocoran One Pound Royal terbaru. Yang saya ambil bocorannya itu juga sama dari GM server luar negeri. Untuk One Pound Royal terbarunya itu adalah One Pound Royal Shotgun M1887 Fast Breaking itu ya. Nah, apakah untuk One Pound Royal tersebut itu juga akan rilis di server Indonesia? Ya, benar, akan rilis di server Indonesia itu sekitar 30 tahun lagi. Nah, itu sepertinya untuk One Pound Royal tersebut itu bukan asli ya, atau bisa disebut juga hanya editan. Tetapi untuk shotgun M1887 fast breakingnya itu asli ya, nantinya di server Indonesia juga akan meriliskan. Tetapi pastinya bukan di One Pound Royal ya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk semua bocoran kali ini. Semoga saja bermanfaat bagi kalian dan semoga saja untuk video kali ini semoga lebih baik dari video-video sebelumnya. Nah berarti cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.